the truth about being photographer, videographer dekat Malaysia ni, dia bukanlah satu benda yang indah. Dia banyak dark side dan banyak benda yang aku nak share dalam video kali ni. Hai kepada korang yang baru sampai kat channel aku, yang first time nampak muka aku, aku Arif dan aku adalah photographer, editor, videographer dekat sini, KL. Dalam video kali ni aku nak share dekat korang sharing session. Aku nak korang tahu pasal benda ni, even aku tak beritahu dekat orang, okay? Bila sebelum aku masuk dalam bidang ni lah, 100% full time, aku kerja dekat satu tempat dan gaji aku RM1,800 je waktu tu. Tambah OT semua RM2,000 lah. So bila, tapi passion aku dekat kamera. Aku buat job tu aku tak happy pun. Aku nak pursue dalam bidang videografi, fotografi ni. Sebab bila aku tengok, aku banyak tengok research dekat market luar, okay, international. Rate diorang $800 tu kira paling rendah dah tu. And even diorang buat job simple pun at least $1,000, $900, which is kalau convert ke sini cecah lah $5,000 ke atas kan. So aku nampak macam okay, passion aku ni boleh buat duit. Passion aku ni kaya. Orang-orang yang perlukan services passion aku ni adalah orang-orang yang berada. So aku rasa macam okay lah, aku quit job, aku pursue ke passion aku lah. At first memang susah, aku tak ada gaji sebab aku tak bekerja dengan orang. Aku, which is aku berhenti kerja, aku buat bisnes sendiri. So memang aku grind sorang-sorang dengan partner aku sampai sekarang. So waktu kita grind tu memang tak ada job sangat, sampai kita kena pergi dekat pantai-pantai shoot for free untuk dapatkan portfolio. Satu kepala RM5. Lepas tu cakap dekat couple-couple, eh nak tak kita orang ambil gambar korang RM5 je, nah, 2-3 gambar lah kita orang bagi. So orang bayar RM5. So satu kepala RM5, so RM10 lah couple kan. So dapatlah RM50 petang tu time puasa. Grind sampai sekarang. Sampai sekarang dah 1 tahun dah aku dalam bidang ni. Memang full time, memang busy, memang selalu shoot, selalu edit semua. Apa yang aku nampak adalah market Malaysia ni sakit. So kalau aku boleh putarkan masa, bagi tahu kat diri aku dulu, Arif, kau boleh buat benda ni, kau boleh pursue benda ni, tapi kau kena get ready. Dia bukan macam apa yang kau fikir. Orang takkan appreciate kau, orang takkan kisah pasal kau, dia akan kerah kau. Dan kau kena pakai duit kau sendiri untuk buat semua benda. Dan kau kena layan kerenah orang, kau kena jadi diorang punya macam lebu. Ha, faham tak? Itu aku boleh katakan. Sebab bila aku masuk ke sini, aku dapat tengok yang rate Malaysia ni, diorang sukakan harga rendah tapi kualiti. Aku bukan tak nak bagi harga rendah. Aku takkan bagi tahu klien aku benda yang teknikal, benda yang diorang tak perlu tahu pun aku takkan bagi tahu. Dan aku boleh katakan fotografer, videografer ni dia menipu. Dia menipu tentang harga. Dia cuma charge harga 80%, 90% tu adalah harga during that dia shoot. Dia charge waktu tu. Waktu dia edit, waktu dia penat, sengkang mata, dia fikir idea, semua benda tu dia tak charge. Mostly dia tak charge. Ha, sebab kalau dia charge, harga jadi lagi mahal. Kalau lagi mahal, dia tahu yang orang takkan ambil dan dia punya job akan sikit. Which is commonly, dekat Malaysia ni orang buat job ni ada yang part time, ada yang full time. So kalau full time tu, diorang tak dapat job, macam mana diorang nak bagi makan setiap bulan, faham tak? So nak tak nak, diorang kena ambil job tu dan terpaksa lowballkan ikut market Malaysia. Which is itu benda yang toxic lah bagi aku. Bila kita dapat job yang beratus-ratus, aku tak katakan ratus ni job-job apa, cumanya bagi akulah, macam orang cakap kat aku, eh Arif tolong shoot, tolong datang shoot untuk gambar 2-3 jam je, simple-simple je, tak ramai orang, family-family je, aku bayar 200-300. Actually nampak simple dekat korang, tapi untuk aku as a photographer ataupun videographer kan, kita ambil tahu pasal apa tau. First, kos minyak untuk aku sampai ke tempat kau, kos minyak satu. Kedua, maintenance kamera. Kau nak tahu tak, kamera ni dia sama macam kereta, dia ada mileage. Which is kalau kau beli kereta, of course kau nak check mileage yang paling rendah. Dan kalau kau dapat tahu orang tu manipulate mileage, dia kurangkan mileage, kau mesti akan marah kan. Sebab apa, mileage tinggi ni problem kereta akan lebih kerap berlaku. Kalau kamera, kita panggil dia shutter count. Shutter count ni kalau lebih tinggi, high chances sensor kau tu perlu tukar. Which is sensor untuk tukar RM5,000, model aku lah. Sekarang ni, kalau aku ambil gambar, satu klik, satu shutter count. Satu gambar, satu shutter count. Kalau average, setiap event yang aku ambil adalah 800 gambar. Which is setiap average job, 800 shutter count dah kena tambah kat kamera aku dah. So, sekarang ni kamera aku dah cecah 40,000 lebih shutter count. Banyak ke tak banyak? Dalam masa 4 bulan ke 5 bulan aku beli kamera tu. Orang kata kalau 1,000, cecah 1,000 shutter count, aku dah high chances kena hantar servis. Kalau perlu tukar sensor, aku kena tukar sensor. RM5,000 lagi. So, itu yang orang tak faham. Orang rasa ambil gambar ni sekadar ambil gambar. Tapi dia tak tahu yang satu gambar tu causes aku satu shutter count. So, kalau sampai satu tahap, aku kena hantar servis RM5,000. Rate ni aku tunjuk ni bukan sebab aku gila duit. Tak,
tapi sebab itu cukup cover maintenance equipment aku je, tak termasuk profit aku. Ha, faham tak? Itu adalah duit-duit yang aku akan bayar balik untuk servis PC aku, servis kamera, beli lighting, beli apa benda-benda equipment yang boleh naikkan lagi kualiti untuk akulah. Ha, so ada korang mana yang nak pursue untuk bidang ni dekat Malaysia kan, aku tak kata benda ni benda yang jangan buat, kau kena buat. Sebab kalau korang ada passion kat benda ni, benda ni banyak ajar korang. Cara korang handle kamera, cara korang handle the situation. Kalau korang cuma ada teori kan, tapi korang tak buat benda tu, kau sama je, kau tak kena buat. Ha, sebab kalau kau buat benda tu, kau kena adapt dengan situation. Macam mana kau nak setting kamera tu ikut situation. Kalau situation tu pace dia laju, setting kamera apa yang kau kena set, macam mana kau nak set laju. Ha, benda-benda macam tu lah kau kena adapt. Dan as a client, okay, as a client, orang yang perlukan servis, tukar mindset. Korang bukan sekadar bayar gambar, actually kau bayar orang tu punya ilmu, kau bayar skill orang tu, dan kau bayar dia punya duit minyak kereta, everything. Kalau tempat tu jauh, kau kena bayar penginapan dia. So harga-harga yang kita tawarkan tu adalah menipu. At least gambar korang tu cantik untuk korang tengok in the future, untuk korang tunjuk dekat anak cucu korang, ini gambar wedding korang, ini gambar korang, ini gambar konvo korang dan sebagainya. Itu bukan benda yang aku nak pun actually. Aku cuma nak pursue this thing, and aku cuma nak travel the world dengan dunia aku, dengan kamera aku. Dan bagi aku, benda ni adalah satu benda yang bagus untuk experience kita. Ha, tapi untuk kita buat sampai mati, kau akan drain dan kau akan depressed. Sebab kita kena tahu yang actually ekonomi Malaysia ni pun makin lama makin teruk, buying power makin teruk. So orang kaya tu ada, tapi untuk macam mana kau nak masuk dalam bidang ataupun kau nak masuk dalam sekelompok kaya, ha, itu yang kau kena fikir. Kau tak boleh, kau nak buat benda ni sampai mati kan, kau nak buat job ni sampai bila-bila, sampai kau kahwin kan, kau tak boleh stay job ratus-ratus ataupun setakat 2-3 ribu. Kau kena fikir actually macam mana kau nak masuk dalam circle orang kaya, macam mana kau nak masuk dalam circle real estate yang bayar sekali bayar RM4,000, sekali bayar RM5,000. Macam mana kau nak masuk dalam bidang tu? So kau kena work from bottom lah. Kau kena cari portfolio. Kalau kau perlu shoot for free, shoot for free. Sebab apa? Portfolio tu penting. Kau tak ada portfolio, orang kaya ni tak pandang. Orang kaya ni cuma nak tengok hasil. Dia tak kisah apa yang kau lalu. Dia tak kisah kau makan pisang dengan air ke, kau makan roti ke, tak kisah. Kau mampu ke tak deliver benda tu? Mampu, aku bayar. Tak mampu, jangan cakap. Ha, macam tu. Aku tak salahkan klien-klien dekat Malaysia. Sebab diorang mampu bayar macam tu, meaning diorang mampu. Kau tak, kau rasa kau tak nak ambil job tu, kau jangan ambil job tu. As a photographer, videographer, kau rasa benda tu rate yang bukan untuk kau, kau jangan ambil job tu. Janganlah kau ambil job tu dan kau bagi hasil yang tak apa-apa, betul tak? Jangan kau merungut ke apa. Sebab actually aku tak salahkan sesiapa, aku salahkan diri aku. Sebab aku kena cari circle yang mampu bayar rate aku. Bukannya aku kena stay dekat sini, terima segalanya. Bukan. Instead of aku rasa tak dihargai, actually kau kena fikir how to get in there. Ha, macam dalam circle-circle yang mampu bayar ikut rate kau lah. So yeah, itu je sharing aku untuk video kali ni. Just a simple sharing pasal photographer dan juga videographer dekat Malaysia. Thank you so much for watching. See you in the next content.